banyak orang jiwa-jiwa yang datang yang tidak kita kenal. Dia datang ke tempat ini. Dan kita berdoa setiap orang yang datang ke tempat ini dan berdoa mengangkat tangannya kepada Tuhan, maka terjadilah keselamatan bagi orang yang berdoa lewat tempat ini. Karena ini adalah rumah Tuhan. Sama seperti ketika Salomo membangun Bait Allah, demikianlah doa Salomo ketika saat itu dia meluncing dan meresmikan Bait Allah. Buang sampah pada tempatnya. Yasi. Ini kan rumah kita. Kita sayang sama-sama. Yasi. Tuh, Om Aliankin ini udah makan durian nih. Kesan-kesan di ulang tahun yang ke-54 ini benar-benar terasa banget kekeluargaannya. Terus banyak makanan, jadinya kenyang, bahkan kenyangan. Siapa dengan? Haleluya. 54 tahun.